Tidak ada yang pernah berpikir sebelumnya bahwa sosok Muhammad Kafi SHMH akan mampu menyita perhatian publik saat resmi menjabat sebagai Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Keraksaan sejak September 2016 lalu. Kehadiran pria kelahiran Pamekasan 27 September 1967 ini dinilai berhasil membawa kesejukan dan keamanan di rutan Keraksaan. Terlahir dari keluarga sederhana serta merintis karir dari bawah, membuat Muhammad Kafi menjelma menjadi sosok seorang pemimpin yang cerdas, tegas, berintegritas dan visioner. Kehadirannya sebagai keluarga baru di rutan Keraksaan mampu menciptakan hubungan harmonis antara rutan Keraksaan dengan berbagai stakeholder, baik keluarga warga binaan pemasyarakatan, pemerintah, TNI, Polri, tokoh agama maupun tokoh masyarakat. Sebagai Kepala Rutan Keraksaan, visi dan misi yang ia bawa mengedepankan cara yang berbeda dalam memimpin anggotanya untuk menciptakan pelayanan optimal terhadap masyarakat dalam tugasnya sebagai pembina narapidana yang melindungi dan mengayomi warga binaan pemasyarakatan. Pria yang hobi bermain badminton ini secara nyata dan terukur berhasil menciptakan kondusivitas di rutan Keraksaan. Inilah beberapa prestasi yang diraih rutan Keraksaan selama masa kepemimpinan Muhammad Kafi SHMH. Serta di awal tahun 2020 ini, dalam masa-masa pandemi global COVID-19, Muhammad Kafi mendeklarasikan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Hasil konkretnya, Rutan Keraksaan berhasil mendapatkan predikat apresiasi dan penganugerahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berupa predikat wilayah bebas dari korupsi. Tak jarang, di tengah sengatan panasnya matahari, ia turun langsung melakukan pendekatan dan berbincang dengan warga binaan demi terciptanya hubungan yang harmonis antara petugas dan WBP. Di balik kerja kerasnya itu, Muhammad Kafi memiliki jiwa dan impian mulia. Slogan Melati, melayani setulus hati, ternyata bukan hanya sebagai jargon semata. Melati, melayani setulus hati, bagaikan sebuah konsekuensi. Nyatanya, sejak menjadi pegawai biasa hingga kepala rutan, kebaikan yang ia tanam sebagai insan Kemenkumham ditunjukkan di tempat manapun ia dipercaya mengemban tugas. Baginya, menjadi PNS dengan etos kerja yang baik dan berdedikasi adalah pilihan yang tak bisa ditawar. Melati, melayani setulus hati, baginya adalah sebuah pilihan yang harus diwujudkan dan ditanamkan dalam hatinya di sepanjang karirnya sebagai insan pemasyarakatan. Hal itu ditunjukkannya dengan melakukan berbagai inovasi yang berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi terkini yang dikemas dengan berbagai layanan seperti layanan kunjungan berbasis daring, grup WhatsApp keluarga warga binaan,
Jasuki, Jumat Sabtu Kangen, dan layanan pusling, petugas kesehatan keliling. Semua dilakukan demi memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang terbaik. Jujur saja, saya pribadi bangga pernah bekerja sama, pernah satu atap dengan Bapak Muhammad Kafi. Bagi saya, beliau adalah pimpinan yang memiliki tanggung jawab tinggi terhadap pekerjaannya. Banyak pelajaran, banyak hal yang bisa saya dapatkan dari Bapak Muhammad Kafi. Satu slogan, satu kata-kata yang hampir di setiap rapat selalu Bapak Kafi ungkapkan, yaitu jangan ada dusta di antara kita. Jadi menurut saya, inilah salah satu sosok pemimpin yang memiliki dedikasi tinggi kepada pekerjaannya. Kita tahu dimanapun ada pertemuan, di situ ada perpisahan. Mungkin bagi sebagian orang, perpisahan memang menjadi sesuatu yang sangat menyedihkan. Tapi itulah aspek kehidupan yang harus dijalani setiap manusia. Selamat bertugas di tempat yang baru, Bapak. Semoga Allah senantiasa selalu melindungi. Seorang guru yang hebat belum tentu menjadi seorang mentor yang hebat. Seorang mentor yang hebat belum tentu menjadi seorang pemimpin yang hebat. Seorang pemimpin yang hebat belum tentu menjadi seorang guru yang hebat. Tetapi Bapak Muhammad Kafi telah menjadi guru, mentor, pemimpin, dan atasan yang sangat hebat bagi kami. Semua menjadi satu. Selamat bertugas di tempat yang baru, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainul Hasan, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Kelas 2B Keraksaan. Ada banyak kesan bagi saya yang sangat mendalam selama Pak Kapi menjabat sebagai Kepala Rutan Kelas 2B Keraksaan. 4 tahun lamanya saya bersama beliau. Kesan saya, Bapak Kapi orangnya responsif, cepat, dan tuntas dalam pelaksanaan tugas. Kami sangat merasa kehilangan sosok pemimpin seperti Pak Kapi yang bisa mengarahkan kami dalam menjalankan kinerja sesuai tupoksi. Banyak kenangan yang tidak bisa kami lupakan. Beliau sangat akrab dengan bawahan, dengan canda gurunya. Beliau selalu mengarahkan kami kepada hal-hal yang baik. Selamat bertugas di tempat yang baru, Bapak. Semoga sukses selalu. Saya Fatur Rosi, selaku Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Kelas 2B Keraksaan, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas karya bakti selama menjadi Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Keraksaan yang telah mengukir sejarah baru. Ini akan menjadi kenangan yang indah buat kami semua. Sukses selalu di tempat tugas yang baru, Bapak Muhammad Kafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 4 tahun menjabat sebagai Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Keraksaan, sudah banyak prestasi yang ditorehkan di rutan keraksaan ini, terutama pencapaian terakhir yaitu meraih predikat wilayah bebas dari korupsi yang dianugerahkan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jadi ini merupakan hadiah atau kado terindah buat kita semua sebagai petugas rutan keraksaan. Semoga selalu sukses Bapak untuk menempati jabatan yang baru sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1. Sehat dan sukses selalu Bapak. Saya bangga terhadap Bapak Muhammad Kafi. Semoga komunikasi tetap silaturahim yang terjalin selama ini tetap terjaga dengan baik. Amin. Kami DWP Rutan Keraksaan mohon maaf bila memiliki salah. Kepada Bapak Muhammad Kafi, selamat atas jabatan barunya. Semoga tetap amanah. Amin. Selamat bertugas di tempat yang baru, Bapak Muhammad Kafi. Semoga sehat selalu.
kali kulihat dirimu hadir. Rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah menyapa. Geloranya hati ini tak kusangka. Rasa ini tak tertahan. Hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa. Tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta. Yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Melihatmu, memandangmu bagai bidadari. Lentik indah matamu, manis senyum bibirmu. Hitam panjang rambutmu, anggun terikat. Rasa ini tak tertahan. Tapi cinta